Nah, ini ada 4 proxy yang ingin diisi ya. Jadi sebaiknya teman-teman isi aja semuanya. Samakan aja, kalau cuma punya satu akun ya isi aja semua untuk menghindari error-error ya teman-teman. Nah, misalnya browsing nih. Browsing isinya cuma ini ya, proxy, tinggal klik edit. Nah, sama ya di injek-injek yang lainnya nanti, misalnya gaming, streaming, browsing, ini tidak boleh sama ya teman-teman, harus dibedakan. Jadi satu satu injek itu satu nama seperti itu. Meskipun pakai enam di sini ya, 56. 56. Kemudian kita ke overview dan langsung jalankan teman-teman. Tidak bakalan error jika semua sudah diisi ya, proxy providernya sudah diisi semua. Kita tunggu sampai
rename menjadi direct. Nah, kalau ini belum di rename, directnya belum di rename, otomatis kan nggak bisa dua file satu nama. Jadi, nah sekarang ini gaming kita ganti nama menjadi direct. Tidak ingin dimasukkan ke streaming, tinggal hapus aja, edit, kemudian ini mulai di sini sampai di sini hapus ya teman-teman, delete. Nah ini bisa di backspace. Nah seperti seperti ini ganti aja misalnya namaku.com, terserah ya, intinya fake aja videonya, jangan di skip-skip seperti itu. Bukan pengennya saya ditonton semua ya, bukan karena adsense-nya, bukan, tapi ya resiko sendiri kalau skip-skip, banyak yang kelewat-kelewat seperti itu. Terkadang 2 detik aja lewat, banyak ilmu yang hilang di situ teman-teman. Jadi seperti itu ya, bukan karena adsense-nya saya larang skip-skip gitu, bukan. Itu mah urusan yang di atas, rezeki. Saya sih nggak pikir kesananya teman-teman. Saya cuma pikirnya biar teman-teman bisa, seperti itu aja. Masalah rezeki-rezeki mah ya ada yang ngurus. Seperti itu ya teman-teman. Walaupun teman-temannya nonton sampai habis, kalau memang rezeki saya nggak ada di situ ya nggak mungkin nyampe ke saya. Kalaupun teman-teman nggak nonton di situ ya, saya tetap ada rezeki dari yang lain misalnya, seperti itu ya. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan open classnya sudah tidak ada yang error-error lagi, sudah meminimalisir pertanyaan-pertanyaan di grup, di WhatsApp maupun di Messenger. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.